Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Cuke. Saya merupakan salah satu guru musik di Mumtazah dan juga mengajar salah satu ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler biola. Pembelajaran biola di sini nanti kita akan mempelajari musik klasik dulu untuk bahan ajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mempelajari lagu-lagu yang modern, ya, lagu-lagu yang kekinian, atau lagu pop, atau mau jazz, atau mau rock, itu bebas. Tapi untuk awal pembelajarannya, kita materinya klasik dulu. Kita harus belajar hal dasar dulu, dan hal-hal dasar tersebut ada di musik klasik. Oke. Untuk materi pembelajarannya, kita akan menggunakan notasi balok, ya. Contoh materinya seperti ini. Ini adalah buku notasi baloknya. Nanti kita akan belajar menggunakan buku-buku seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan notasi angka. Terus materi ajarnya juga berupa teknik-teknik bermain biola, ya. Teknik dasar yang akan kita pelajari yaitu pertama gesek atau bowing, ya. Misalkan kita mainnya cara gesek yang benar. Macam-macam gesek dimulai dari detache, staccato, spiccato, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajarin di ekskul ini. Selain cara gesek, kita juga akan mempelajari penjarian yang benar. Gimana mencari nada do re mi yang benar. Contohnya seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi emang biola ini sebagai alat musik melodis. Jadi kita pelajarin melodi-melodi dulu sampai akhirnya kita nanti belajar chord-chordnya. Untuk lagu-lagu ataupun repertoar, kita akan menggunakan beberapa buku. Untuk awal kita akan menggunakan buku Suzuki. Suzuki Violin Book 1. Ini contohnya, tapi ini yang untuk teachernya, ya. Ada nanti yang untuk studentnya. Dan juga kita akan menggunakan buku A Tune a Day. Untuk ini untuk belajar teknik-teknik dasar seperti penjarian dan membaca notasi balok secara sight reading atau membaca langsung tanpa mengeja lagi. Kita akan berusaha membaca notasi tersebut secara langsung. Untuk lagu-lagunya yang ada di Suzuki Violin 1, untuk yang pertama kali kita akan belajar Twinkle Twinkle, terus Like the Rose, Song of the Wind. Ini adalah lagu-lagu yang sangat sederhana dulu. Tapi nanti ketika ada event atau ada kegiatan ataupun ada acara, kita akan fleksibel untuk mempelajari lagu-lagu yang cocok dengan tema-tema di sekolah. Jadi untuk pelajaran biola ini memang kita menggunakan yang klasik. Ketika nanti ada event di sekolah, kalau teman-teman mau memainkan lagu-lagu pop, nanti dipersilahkan. Nanti akan Mister coba ajarkan. Oke? Untuk lebih jelasnya, Mister akan memberikan beberapa demo-demo atau gimana sih cara belajarnya. Tapi ini hanya cuplikan-cuplikan saja. Semoga teman-teman berminat. Mister tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar tentang penjarian pada biola, kita harus tahu jari-jari kita dulu. Seperti kita tahu, jari yang digunakan untuk memencet biola itu ada 4. Yang pertama, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jari telunjuk bisa kita bilang ini jari 1. Yang jari tengah ini adalah jari 2. Yang ini adalah jari 3. Dan ini jari 4. Untuk gesek, harus tahu posisi geseknya di mana. Geseknya itu di antara bridge, ini bridge nih, dan fingerboard, ujung fingerboard di sini. Jangan di sini. Ataupun di sini. Apalagi di sini, nggak bunyi, ntar. Dan posisinya harus benar-benar di tengah. Kalau di sini, suaranya akan kecil. Kalau di sini, suaranya agak sedikit distorsi. Suara senarnya berasa banget.